الحمد لله الحمد لله القائل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهد الله وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesanan bertakwa sekali lagi diseru dari mimbar Jumaat hari ini dengan tujuan mengajak para hadirin agar bersungguh-sungguh memenuhi tuntutan bertakwa agar mengerjakan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh ketaatan dan menjauhi segala tegahannya dengan sepenuh jiwa kehambaan. Mudah-mudahan segala apa yang kita lakukan dalam kehidupan di dunia yang sementara ini berjaya meraih keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi menyelamatkan kita dari kesengsaraan di akhirat yang kekal abadi. Khutbah Jumaat hari ini akan membicarakan tajuk perwira agama. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada 31 Julai 2011 ini kita akan meraihkan sambutan Hari Pahlawan. Ia adalah sambutan tahunan yang khusus untuk meraihkan para prajurit negara dari kalangan anggota tentera, polis dan semua anggota pasukan keselamatan yang telah berkhidmat, menabur bakti menjaga keselamatan dan mempertahankan negara. Pada setiap kali sambutan, berbagai acara diadakan dengan anugerah diberikan bagi mengenang jasa mereka semua. Sambutan ini adalah sejajar dengan tuntutan agama kerana berterima kasih dan menghargai jasa mereka yang berbakti adalah tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yashkurun nas lam yashkurullah azza wa jalla." Yang bermaksud, sesiapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, bererti dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, anggota pasukan keselamatan merupakan pahlawan negara yang berada di kedudukan tinggi dan mulia di sisi masyarakat seluruh negara. Di atas martabat yang tinggi ini, para pahlawan negara sewajarnya berusaha melayakkan diri mereka untuk menjadi perwira agama dengan memperbetulkan niat berkhidmat di samping sentiasa memelihara syariat Islam. Tugas berkhidmat mempertahankan agama dan negara adalah tugas yang dijanjikan balasan syurga. Jika mereka gugur, mereka boleh dianggap sebagai syuhada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kaffalallahu liman jahada fi sabili la yukhrijuhu min baitihi illa jihadun fi sabili wa tasdiqu kalimatihi bi an yudkhilahu al-jannah aw yarji'ahu ila maskanihi alladhi kharaja minhu ma'a ma nala min ajrin aw ghanimatin." Yang bermaksud,
Allah Subhanahu wa taala menjamin sesiapa yang berjihad di jalan Allah bahawa tidaklah dia keluar dari rumahnya kerana jihad di jalan Allah, dan membenarkan kalimahnya pasti akan dimasukkan ke dalam syurga jika ia mati syahid, atau mengembalikan dia ke rumahnya bersama ganjaran pahala dan harta rampasan perang. Justru setiap anggota keselamatan perlu berada di landasan yang tepat sebagai perwira agama, seperti yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi memperoleh ganjaran besar yang dijanjikan ini. Para perwira bangsa perlu menyedari dan menghayati tugas mulia yang dipikul adalah peluang untuk menduduki syurga yang kekal abadi di akhirat nanti. Antara kefahaman dan kesedaran yang perlu disemai di dalam jiwa mereka ialah: pertama, niat untuk mempertahankan agama Allah. Para prajurit negara perlu memastikan niat pertahankan agama disematkan di dalam jiwa mereka untuk layak diterima sebagai syuhada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga perlu menyedari bahawa tugas yang dilaksanakan ini adalah tugas besar kerana membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Di atas niat dan keyakinan ini, mereka berkhidmat penuh syukur kerana sentiasa bersama pembelaan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah di dalam surah Muhammad ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu membela agama Allah Subhanahu wa taala, nescaya Allah membela kamu untuk mencapai kemenangan dan meneguhkan pendirian kamu. Kedua, bangga berkhidmat memelihara kesejahteraan umat Islam. Tugas mulia dan agung ini adalah amanah yang perlu disempurnakan dengan penuh kesungguhan dan rasa bangga kerana umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk umat Islam. Mereka berkhidmat menjaga kesejahteraan umat. Ini adalah tugas besar yang diamanahkan kepada mereka. Mereka umpama benteng yang memagari umat dari segala kejahatan dan pencerobohan musuh-musuh dari luar. Jiwa perjuangan dan jihad perlu disemai di dalam diri setiap prajurit untuk sentiasa berada di dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan mereka adalah bakti yang mendapat jaminan syahid jika gugur sebagai pejuang agama dan negara. Imam Abu Daud meriwayatkan sebuah hadis daripada Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kutila duna malihi fahuwa syahidun, wa man kutila duna ahlihi fahuwa syahidun, wa man kutila duna dinihi fahuwa syahidun, wa man kutila duna damihi fahuwa syahidun." Yang bermaksud, sesiapa yang terbunuh kerana mempertahankan hartanya, maka ia dikira mati syahid. Sesiapa yang terbunuh kerana mempertahankan keluarganya, maka ia syahid. Sesiapa yang terbunuh kerana mempertahankan agamanya, maka dia juga syahid. Sesiapa yang terbunuh kerana mempertahankan nyawanya, maka ia juga dikira syahid. Ketiga, sentiasa menjaga syariat dan menyempurnakan tuntutan agama. Lihatlah kejayaan tentera Salahuddin Al-Ayyubi. Contohilah disiplin mereka dalam menjaga syariat dan beribadah, mengerjakan solat berjemaah, berqiyamul lail dan membaca Al-Quran. Mereka juga terkenal dengan sikap baik dan akhlak yang luhur sehingga diperakui kehebatan oleh musuh-musuh Islam. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengakhiri khutbah Jumaat hari ini, marilah kita mencetuskan kembali beberapa perkara penting sebagai bahan renungan dan iktibar. Pertama, jasa pahlawan negara perlu dikenang untuk menepati tuntutan mensyukuri manusia tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, para prajurit negara perlu melayakkan diri untuk diiktiraf sebagai perwira agama dengan memelihara syariat sepanjang tempoh berkhidmat. Ketiga, anugerah dan penghargaan kepada para prajurit adalah dorongan daripada mereka untuk mengejar anugerah syahid dan syurga yang kekal abadi di akhirat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Yang bermaksud,
dan orang-orang yang berjuang bersungguh-sungguh kerana memenuhi kehendak agama, sesungguhnya kami akan memimpin mereka ke jalan-jalan kami, dan sesungguhnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala adalah beserta orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin wa 'alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati al musabbit bi hati bi qudsi fa qala Allah ta'ala mukhbiran wa amira inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Waridallahumma anil arba'ati khulafa'ir rashidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali ibn Abi Talib وأن أزواج نبينا المطهرات وأن أهل بيته وقرابته وسائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ورضى عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أنزل الرحمة على صلاتنا الكرام وولاة المسلمين العظام الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون wa khususan ala Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong Al-Wasiqu Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibn Almarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billahi Shah wa ala Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tuanku Nur Zahirah. Allahumma atilhum rahuma muslihainil muwazifin wal ra'iyyat wal bilad wa balig maqasidahuma li tariqil huda wal rasyad. Allahumma ja'al Malaysia وسائر بلاد المسلمين طيبة آمنة مطمئنة رقية. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.